Kisah pemuda Thailand, jutawan rumpai laut Tau Khe Noi. Di Malaysia, produk rumpai laut Tau Khe Noi pasti tidak asing lagi bagi penggemar rumpai laut. Rumpai laut Tau Khe Noi yang popular di negara Asia Pasifik ini telah diasaskan oleh seorang pemuda Thailand, Aitipat Kulapong Vanik atau lebih dikenali sebagai Tau. Pengalaman pertamanya berniaga adalah ketika berumur 16 tahun. Kepakaran beliau dalam bermain video game membantu beliau untuk menjana pendapatan dengan menjual item dalam permainan online game tersebut. Namun, nasib tidak menyebelahinya apabila urus niaga dalam permainan game berkenaan dikatakan tidak sah di sisi undang-undang Thailand. Anak bongsu daripada tiga adik-beradik ini kemudian melihat perniagaan pembinaan bapanya runtuh setelah krisis kewangan Asia 1997 dengan bank mengancam untuk menyita rumah mereka. Hutang keluarga mencecah 40 juta baht atau RM 5 juta secara anggaran. Pada tahun pertama di universiti, beliau mengambil keputusan untuk berhenti belajar untuk memulakan perniagaan sebenar bagi membantu masalah kewangan keluarga. Kunjungan ke pameran makanan mencetuskan idea menjual buah berangan panggang. Beliau menggunakan $7,200 atau RM 29,000 secara anggaran daripada simpanannya untuk membeli peralatan dan mendirikan gerai atau stall kecil di sebuah pusat membeli belah. Tetapi penjualannya perlahan dan beliau pernah terdetik untuk menutup perniagaannya dan bekerja di McDonald's di seberang gerainya. Tok membuat keputusan menukar lokasi perniagaannya ke tempat yang lebih strategik, iaitu di hadapan pintu masuk shopping mall tersebut. Percaturannya kali ini membuahkan hasil yang membanggakan sehingga menyebabkan Top terpaksa menambah mesin pemprosesan serta menggajikan pekerja bagi menguruskan kedainya. Perniagaan beliau telah berkembang ke 30 lokasi dengan penjualan bulanan sebanyak $87,000 dan 50 kaki tangan. Perubahan pengurusan di Tesco Lotus mengakhiri impiannya. Pihak pengurusan mahu Top beralih ke tempat letak kereta kerana asap dari ketuhar mengganggu pelanggan dan menjadikan siling berwarna hitam. Disebabkan jualan merosot, beliau terpaksa mencari jalan lain. Idea untuk menjual rumpai laut ini bermula ketika bekas kekasihnya memberikan Top snack rumpai laut untuk meredakan kesedihannya pada waktu itu. Top merasakan peluang sebagai makanan ringan rumpai laut sudah popular di kalangan orang muda, tetapi tidak dibuat di Thailand secara besar-besaran. Top juga turut mempelajari cara untuk mengawet rumpai laut tersebut supaya lebih tahan lama dan tidak mudah rosak. Namun begitu, cubaan Top untuk menghasilkan rumpai laut yang tahan lama tidak berjaya, di mana rumpai laut goreng yang dihasilkannya hanya bertahan dalam tempoh seminggu. Top mencari pengetahuan daripada para pakar di University Kasesat yang terkenal dengan ilmu pertanian dan meminta bantuan ibunya dalam menciptakan rasa. Profesor tersebut berjaya membantu Top dalam menghasilkan rumpai laut gorengnya tahan lama dengan membuat vakum pembungkusan dan menukarnya dengan nitrogen. Menggunakan modal $200,000 dengan menjual beberapa gerai buah berangannya, Top mendirikan kilang membuat rumpai laut pada tahun 2006. Pelancaran Tau Khe Noi di sebuah kedai 7-Eleven pada mulanya terenggendala ketika bungkusan itu diletakkan di rak bawah sehingga tidak dapat dilihat. Setelah Top memujuk pengurus kedai untuk memindahkan mereka dekat dengan juruang, jualan melonjak. Pada tahun 2008, ketika penjualan Tau Khe Noi mencecah $30 juta, keyakinannya mendapat dorongan dan dia mempertimbangkan untuk memperkenalkan Tau Khe Noi kepada umum. Kini, produk syarikatnya boleh didapati sehingga 37 negara termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia. Selain itu, kisah kejayaan beliau turut diceritakan di filem Top Secret, The Billionaire.